Kebetulan dulu saya di timnas satu grup ya. Satu grup Jepang, Korea Utara, Pyongyang yang sekarang yang terus Hong Kong sama Indonesia. Itu sistem home and away ya. Home and away. Dan kita di sini main kita menang satu kalau enggak salah. Di sana kita draw gitu kalau enggak salah itu. Kalah 2-1 di sana. Di Pyongyang. Gitu. Ya, jadi pengalaman saya sebelum kita masuk ke Korea Utara itu kan saya di Cina dulu nih. Ya, dulu nginep 3 hari. Saya baru selama karir saya di sepak bola bahwa di Cina pun saya bisa nginep 3 hari pun tahu keadaannya seperti apa gitu kan, yang memang dulu lagi musim salju atau musim dingin lah dulu kan ya. Kemudian main di Korea Utara, naik pesawat Korea Utara, kita main di sana yang memang begitu masuk pun kita tertutup untuk semua, baik itu nginap atau apapun, bahwa di negara tersebut hanya untuk orang-orang yang punya kepentingan di sana. Termasuk yang main bola. Ya. Itu pun bola sebenarnya jarang-jarang bahwa tim manapun masuk ke sana. Ya itu mah kebetulan mungkin ya Indonesia sejarahnya bisa mau ke utara, kita main stadion yang bagus di sana gitu kan. Bagus ya? Stadion. Bagus stadion. Untuk, kan katanya negara miskin, tapi yang Robilet bagus banget. Bagus. Saya main di sana bagus lah. Baik dari rumput, pokoknya standar FIFA kalau saya bagus lah ke sana. Tribun ada semua, memang penontonnya nggak begitu banyak gitu kan. Mereka mungkin juga dengan sepak bola di sana juga tidak populer ya. Ya, jadi kemudian juga jarang yang main di sana kecuali intern negara tersebut gitu kan. Jadi saya kebanggaan tersendiri lah kita masuk ke Korea Utara dengan pengawalan yang ketat. Pengawalan gitu. Gimana tuh kamu? Ya kita di sana anggapnya gimana ya, kita sebagai sobat atlet diawasi gak sih itu? Iya, kita kan di hotel juga diawasi, kita juga gak boleh keluar gitu kan. Lain sama negara lain mah ya udah dibebasin. Bener, tuh iya, keluar gak boleh, kita mau kemana di TV pun terbatas kita kan ya. Jadi pengalaman saya di sana itu selama di sana pun gak pernah saya keluar kecuali mau main gitu. Kecuali mau latihan aku. Kecuali mau latihan. Jadi mau keluar pun sama intelnya. Iya. Kita di karena ditakutnya di sana sebagai apa gitu ya, karena nggak pernah ada yang masuk ke sana pemain tim manapun di sana gitu kan. Di briefing ya sebelum masuk ke. Briefing. Iya. Ini harus ngikutin ini. Jadi ke sana itu kita tuh ya kita mengikuti ya, kita ingin ini jadi ngikutin dia seperti apa di sananya gitu kan. Jadinya nggak boleh keluar, nggak boleh pakai celana pendek keluar, dan jarang kita komunikasi juga di luar, juga jarang karena bahasanya pun ini bahasa Inggris juga susah. Susah. Tapi di luar segala nggak boleh A B C gitu, mereka menjamu dengan baik. Mereka dengan baik dengan fasilitas yang memang bagus itu kan. Sebagai ya dia sebagai mungkin tuan rumah, sebagai negara yang memang jarang dikunjungi sama orang luar ya. Orang luar gitu kan, dan mereka ngejamu dari segala macam fasilitas lah. Yang akan lihat nih misalnya dulu ketika mendarat selama perjalanan ke hotel latihan kan pasti kan lihat gimana gitu kan. Bener gak sih miskin gitu? Atau seperti yang sebelum akan masuk ke Pyongyang, seperti yang dibayangkan gak sih? Dan apa yang dibayangkan waktu itu sebelum ke Pyongyang? Oh, jadi sebelum masuk, kita kan ini nih ada dari manajer lah di ini ya. Negaranya seperti ini, gak jauh seperti Cina, dan memang begitu masuk pun kita tuh gelap. Ya, kemanapun kita diawasi, kemanapun kita dikawal. Jadi begitu keluar pesawat, dikawal sama aparat atau sama tentara di sana, sampai masuk ke mana, ke bis pun dikawal, terus kemudian dia masuk ke hotel pun dikawal, dan pengawalan ketat pun di hotel tersebut itu kan, sampai kita mau main, sampai kita mau latihan atau mau apa program kita yang di ini kan, dia kembalikan cara-cara di sana kita
kita dikasih tahu jam segini, jam segini, jam segini, dan memang negaranya ya kelihatannya gitu ya, menurut saya sih ya untuk ukuran tahun 80-an gitu ya? Satu seragam, jadi kalau misalkan pakaian seragam semua gitu kan, itu kayak pegawai pabrik lah gitu kan, iya benar ya, tapi memang untuk militernya dia lebih bagus dan dia benar-benar menyanjung siapa presidennya dia di situ, dia taat benar lah gitu kan. Terakhir deh, kalau pas di Cina kan mungkin nggak seketat itu karena Cina masih agak terbuka kan. Sempat ngunjungin kemana aja Kang? Maksudnya kan tadi bilang nggak boleh jalan-jalan, tapi mungkin pergi kali ke tempat apa gitu sambil pengen lihat apa di Korea Utara waktu itu, mungkin yang patung presidennya atau nggak? Tadi saya ngeliat dari bis aja, nggak pernah turun ke sana. Ya. Memang takut kan keadaannya kan dulu kan masih rawan lah kalau gitu kan, sama Korea Utara masih inilah ya. Maka kan pengen sih ya ngeliat patung siapa Kim. Yang Kim lah dulu kan, itu pun patung besar sekali kota kan gitu, pengen di situ mah kita nggak boleh turun. Foto-fotoan gitu. Juga pun nggak boleh. Udah dibilangin foto-fotoan nggak ya, boleh. Nggak boleh. Jadi nggak punya foto sama sekali waktu di sana. Nggak. Saya nggak punya ini. Nggak punya kenang-kenangan. Nggak kenangan. Mungkin kalau di Cina ya, kalau saya lupa di Cina, mungkin ke yang Great Wall itu, yang tembok itu kan, tembok Cina itu. Dan itu masih boleh foto-foto. Ya itu mungkin ada itu. Waktu main sama Korea Utara, benar nggak sih katanya informasi kalau hasil pertandingan baru diterima di Indonesia besoknya katanya? Iya betul. Karena nggak ini nggak langsung. Iya betul. Jadi hari ini main nggak langsung kita terima. Besoknya baru jadi berita. Berita ya. Siap Kak Robi.